Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarramah, ibu-ibu hajjah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita sekalian untuk melakukan rutinitas kita pengajian mingguan setiap hari Minggu, Bu ya. Semoga dengan kita melakukan kegiatan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dalam diri kita diangkat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Rezeki kita dilimpahkan dan diberkahi oleh Allah. Dan kita terhindar daripada musibah, bencana, wabah, wabil khusus virus corona. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ibu-ibu telah masuk di bulan Rajab, di minggu pertama. Orang sini bilangnya bulan Rajab atau bulan Isra. Bulan Rajab atau Rajab bahasa Arabnya. Dan kita berada di minggu pertama. Biasanya ibu-ibu kalau sudah masuk di bulan Rajab, apa kebiasaan kita? Ada kebiasaan kita ibu? Apa kebiasaannya? Ya? Ziarah apa santunan? Santunan ya. Puasa sunnah. Ada puasa Rajab orang bilang. Tetapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak akan bicara puasa, tapi saya bicara doa. Doa yang biasa kita sampaikan kepada Allah di bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi ma rozak. Itu doa makan Bu ya. Jangan ketukar antara doa makan sama doa bulan Rajab. Kalau doa makan Allahumma barik lana fi ma rozaktana wa qina adzabannar. Kalau doa di bulan Rajab supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan nanti kita masuk disampaikan di bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering doa enggak ibu ini? Ibu-ibu mau enggak umurnya sampai bulan Ramadan? Mau enggak? Doanya ini ibu. Begitu ibu-ibu masuk di bulan Rajab,
awal bulan Rajab di hari pertama kita langsung mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi nanti di bulan Sya'ban dan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Kalimatnya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Udah hafal ya, alhamdulillah ini rajin semua ya. Orang doa terus, orang pinginnya masuk bulan puasa, pinginnya bukan karena mau puasanya, mau apa? Mau THR-nya Bu ya, mau mudiknya. Apa artinya doa ini Ibu-ibu sekalian? Allahumma ya Allah. Kita manggil siapa tuh? Manggil Allah. Kita menyebut nama Allah. Kita mohon kepada Allah. Kita munajat kepada Allah. Ini bentuk doa kita. Ini bentuk munajat kita. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah. Dengan kalimat Allahumma ya Allah. Kita setiap hari lebih banyak manggil Allah apa manggil suami kita ibu-ibu? Hah? Setiap hari lebih banyak manggil siapa? Allahumma ya Allah. Di dalam doa-doa kita ibu-ibu sekalian, yang biasa kita lakukan adalah ada kalimat Allahumma, ada kalimat Rabbana, ada kalimat Rabbi, ada kalimat Ilahi. Kalau Allahumma ya Allah atau ya Ilahi wahai Tuhanku, ya Rabbi wahai Tuhanku, ya Rabbana wahai Tuhan kami, atau Rabbana wahai Tuhan kami, itu adalah bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita hanya mengharapkan pertolongan dan naungan dari Allah. Tuh, Allahumma boleh, Rabbana boleh, Rabbi boleh, Ilahi juga boleh. Kalau Rabbana untuk kita banyak orang, kalau Rabbi untuk satu orang. Dan di dalam Al-Quran ibu-ibu sekalian ada Rabbi ya Tuhanku, ada yang Rabbana wahai Tuhan kami, ada lagi yang Allahumma ya Allah, ada dalam Al-Quran. Nah, dalam doa Rajab ini adalah yang kita ungkapkan Allahumma ya Allah. Apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala? Barik lana, berkahilah kami. Berkahkan kami. Kalau bahasa kitanya apa? Berkahin gua dah, gitu ya. Saya mah pengin berkah nih. Pengin banget dapat barokah. Bukan berkat, kalau berkat mah ini ibu-ibu ya. Ini kan berkat nih. Berkat itu makanannya, isi makanannya barokah. Nah, ibu-ibu di sini pinginnya berkah apa berkat? Berkah. Kalau saya berkat yang berkah. Jadi kalau berkat yang berkah dimakan bikin sehat. Kalau makanan yang mengandung berkah, makanannya bikin sehat, enggak bikin penyakit. Itulah makna Allahumma barik lana fima rozaktana. Doa makan itu kan, ya Allah berkahilah kami di rezeki kami. Nah, biar makanan kita itu mengandung berkah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau makan, mau minum, makanan itu biar dapat kesehatan buat tubuh kita, Allahumma barik lana. Doa Rajab juga sama. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Sekali lagi ibu-ibu maunya berkah apa berkat? Berkat ya, berkah. Rupiah apa berkah? Ibu-ibu maunya apa? Rupiah apa berkah? Rupiah yang berkah. Kalau timbang rupiah doang mah bisa bikin penyakit ibu-ibu, enggak berkah orang bilangnya. Nah, yang luar biasa adalah di bulan Rajab ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi Allah. Nah, berarti ada apa di bulan Rajab ini ibu-ibu sekalian? Berarti bulan Rajab ini mengandung keberkahan.
mengandung barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberkahi bulan Rajab ini adalah Allah. Sekarang pertanyaan kita ibu-ibu, kenapa bulan Rajab diberkahi Allah? Tuh. Bulan Rajab diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena dalam Al-Qur'an itu disampaikan ada 4 bulan yang diberkahi Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya dalam Al-Qur'an adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Satunya bulan Rajab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini kita mohon pada Allah agar kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita diberkahi oleh Allah, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah lewat kita minta berdoa di bulan Rajab ini. Nah sekarang ibu-ibu saya tanya, kira-kira setiap habis sholat yang 5 waktu doa ini dipakai apa enggak? Dipakai bu ya, biar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, kenapa bulan Rajab ini bulan yang diberkahi Allah atau di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan inilah baginda Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul itu punya satu perjalanan yang amat luar biasa, yang di luar daripada kebiasaan manusia, tidak bisa diukur menggunakan akal manusia, hanya menggunakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka bulan Rajab, bulan yang mulia, karena ada satu peristiwa penting dalam hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah maka pertanyaannya ibu-ibu, dari mana startnya Nabi Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Dari Masjidil Haram. Pertanyaannya, kenapa startnya dari Masjidil Haram? Yang gampang emang dari sononya. Kalau gitu mah enggak usah ngaji lagi, Bu. Enggak usah dibahas dah, emang dari sononya orang bilang. Startnya baginda Rasul Isra Mi'raj di bulan Rajab ini dari Masjidil Haram bukan secara tiba-tiba, bukan emang dari sononya, ini ada maksud dan tujuannya ibu-ibu sekalian. Karena Masjidil Haram itu masjid yang mengandung keberkahan. Nah yang bilang Masjidil Haram yang mengandung keberkahan itu bukan lagi dari habaib, bukan lagi dari ulama, bukan lagi dari kiai dan ustaz, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bibakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah bibarakah. Makkah yang mempunyai keberkahan. Makkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk bagi orang-orang di seluruh alam ini. Berarti baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram karena di Masjidil Haram ada keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram itu ada Ka'bah di dalamnya. Maka itu mengandung keberkahan. Ada lagi makam Ibrahim, itu mengandung keberkahan. Ada lagi Hijr Ismail, ada lagi Hajar Aswad, dan di situ orang-orang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masjidil Haram mengandung keberkahannya, dan baginda Rasul mau menghadap Allah startnya dari Masjidil Haram, bukan dari Masjid Al-Ittihad. Saat itu belum ada masjidnya. Paling kalau kita ke warung start dari sini mah ya. Tuh. Maka bulan Rajab diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baginda Rasul
startnya mau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram yang mengandung keberkahan. Itu satu. Lalu mampir ke mana ibu-ibu? Mampirnya ke Masjid Al-Aqsa. Di mana itu masjidnya? Bukan di Cipayung, apalagi di sono, bukan. Di Palestina. Tuh. Ada apa di Masjidil Aqsa? Kenapa Nabi mampir di sana? Dari sononya memang begitu, yang enggak usah ngaji udah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang firmankan dalam Al-Qur'an, "Alladzi barakna haula," di sekitar Masjidil Aqsa itu mengandung keberkahan, makanya Nabi mampir di situ. Lagi-lagi ada apa? Ada mengandung keberkahan. Nah, keberkahannya bukan hanya dalam masjidnya ibu-ibu. Karena ada masjid di situ, maka di sekitarnya diberkahi Allah. Di sekitarnya ada makom para nabi, ada kuburannya para nabi, ada petilasannya para nabi, petilasannya orang-orang soleh, maka sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mau menghadap Allah startnya dari Masjidil Haram yang punya keberkahan. Itu terjadinya kapan ibu-ibu? Di bulan Rajab. Jangan lupa, di bulan Rajab. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemana lagi Nabi mampirnya? Ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Apa itu, apa arti bait ibu? Rumah. Kalau lahmi artinya daging. Baitul Lahmi rumah daging. Orang sono bilangnya Bethlehem. Nah, Nabi Muhammad mampir di Bethlehem. Mampir di Baitul Lahmi. Bahkan dalam kisahnya Nabi sholat dua rakaat. Sekarang pertanyaannya adalah, ada apa di Baitul Lahmi? Di situ tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Siapa Nabi Isa itu ibu? Anaknya Siti Maryam. Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem, di Baitul Lahmi, maka tempat itu diberkahi Allah. Kenapa diberkahi Allah? Ya karena ada seorang nabi. Makanya difirmankan oleh Allah, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu," kata Nabi Isa, "Aku punya berkah di mana saja aku berada." Nah, tempat lahirnya Nabi Isa sekalipun mengandung keberkahan. Nabi Muhammad mampir mau menghadap Allah, mampir dulu di tempat lahirnya Nabi Isa yang mengandung keberkahan. Apalagi tempat lahirnya Nabi, Nabi kita, Masya Allah, luar biasa. Nah, pas mau naik lagi menghadap Allah, Nabi mampir di mana? Di Bukit Tursina. Ada apa di Bukit Tursina? Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bukit ibu, gunung, lembah. Ya gunung seperti gimana sih? Itu gunung diberkahi Allah karena Nabi Musa datang menerima wahyu. Dan keberkahannya difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fil buqatil mubarakah, di bukit, di gunung, di lembah yang diberkahi. Diberkahi oleh Allah karena Nabi Musa datang turun, datang untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mampir di situ, mau naik menghadap Allah, Nabi Muhammad mampir dulu di tempat yang diberkahi. Itu namanya di Bukit Tursinah. Itu terjadinya kapan ibu? Di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab bulan dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tuh. Harus dibaca ibu. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami sampai dalam bulan suci Ramadan.
yang orang pada rinduin di bulan suci Ramadan. Itu artinya bulan Ramadan sebentar lagi tinggal 2 bulan, Bu. Habis Rojab, Syakban, masuklah Ramadan. Nah, semoga kita ini nanti masuk Ramadan, virus corona udah diangkat sama Allah dah. Kita bisa sholat tarawih berjemaah lagi bersama-sama. Puasa kita nyaman lagi, enggak takut lagi sama virus, gitu kan. Maka sekarang bulan Rajab, bulan yang diberkahi oleh Allah, itulah doa kita. Saya ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, sekarang ibu-ibu mau enggak diberkahi Allah? Nah, ada firman Allah dalam Al-Qur'an, Ibu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu penduduk, sekiranya satu bangsa, sekiranya satu kampung, sekiranya satu wilayah, sekiranya satu RT umpama, sekiranya satu rumah tangga, sekiranya satu keluarga, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, sungguh kami akan bukakan keberkahan dari bumi dan keberkahan dari langit, dari langit atau dari bumi. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dua amalannya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Lafatahna alaihim barakat. Sungguh akan kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Jadi kalau ada satu kampung, kampungnya ingin diberkahi Allah dari langit dan dari bumi, maka penduduknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ada satu rumah tangga, kalau ada satu keluarga, satu rumah tangga itu, satu keluarga itu ingin diberkahi Allah, maka rumah tangganya, orang-orang yang hidup di dalamnya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Sholatnya, ya kan, yang 5 waktu, suami, istri, anak, baca Quran, zikir, berakhlak, itu insya Allah rumah tangga akan diberkahi oleh Allah. Kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rumah tangga enggak bakal miskin, ibu-ibu. Enggak bakal kesulitan ekonomi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan la fatahna alaihim barakat. Bukan satu keberkahan tapi barakat, banyak keberkahannya. Makanya awal-awal saya nanya sama ibu-ibu tadi, kira-kira yang dimaui itu berkatnya, rupiahnya atau berkahnya? Kalau cuma rupiah doang, orang yang punya uang banyak enggak? Banyak, tapi bahagia enggak? Belum tentu, bingung uang mau dikemanakan, saking banyaknya. Tapi kita uang maka enggak banyak-banyak amat, cukup. Hidup kita bahagia, badan kita sehat, makan apa aja enggak ada pantangannya. Nah, coba kalau orang kebanyakan uang, ini enggak boleh, itu enggak boleh, tuh. Sehingga nggak bisa dinikmatin. Makanya orang kalau banyak uang, kalau kaya tidak berkah, itu hartanya tidak bisa mendukung dia untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, itu makan apa aja nggak ada pantangannya, karena berkah usahanya, berkah rumah tangganya. Karena aman wa taqau. Tapi lebih bagus uang banyak tapi uangnya berkah. Ada yang nyumbang buat masjid, dia ngasih, ngasihnya bukan 100 ribu, 20 juta. Ada orang mau bangun pesantren, dia nyumbang 50 juta.
ada orang yang kesusahan dia bantu semua. Nah yang repot ini adalah tetangganya makan, tetangganya nggak bisa makan, dia nggak pernah berbagi, nggak bakal berkah begitu ibu-ibu sekalian. Nah keberkahan dari bumi, kalau ada hasil bumi kita bisa menikmatinya. Ada keberkahan dari langit, kalau hujan turun kita tidak pernah kesusahan. Ada keberkahan yang namanya berkah, yang namanya rezeki itu ibu-ibu sekalian, tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa makanan. Pada saat jiwa kita tenang, itu juga bagian daripada berkah Allah. Pada saat kita tenang dalam rumah tangga, itu juga bagian daripada keberkahan dari Allah. Saat badan kita sehat, itu juga bagian daripada keberkahan dari Allah. Maka berkah itu akan banyak kalau kita amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab adalah bulan untuk memupuk keimanan kita, ketakwaan kita. Masuk bulan suci Ramadan, iman kita sudah mantap, mau puasa aja ayo. Coba kalau bulan Rajab imannya sudah enggak karuan, masuk bulan Syaban iman sudah enggak karuan, begitu masuk bulan suci Ramadan disuruh puasa, waduh kakinya angklung-angklung di warteg siang hari lagi, karena memang imannya enggak dipupuk. Maka amalan yang kedua adalah di bulan Syaban ini, di bulan Rajab ini, apa? Berzikir, istighfar. Apa kalimatnya? Rabbi firli warhamni watub alayya. Nah di bulan suci, di bulan Rajab ini adalah bulan untuk memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan masuk bulan suci Ramadan, iman kita mantap, ketakwaan kita mantap, sehingga berpuasa kita sangat-sangat-sangat nikmat ibu-ibu sekalian. Itu yang pertama itu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, yang kedua yang kita baca apa biasanya? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Rob, ampunilah aku. Ya Rob, kasihanilah aku. Wa tub 'alayya, ya Rob, terimalah taubatku. Rabbighfirli itu bentuk istighfar. Warhamni itu bentuk istighfar kita yang sangat dalam lagi. Watub alayya itu bentuk kita memohon ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Nah, bulan Rajab nih. Rabbighfirli warhamni watub alayya, ya Rabb, ampunilah aku. Coba ibu-ibu, siapa yang gak punya dosa sih? Masya Allah, kita ini dosa terus. Dosa kita banyak, amalan kita kurang. Makanya ada satu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di antaranya adalah Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Itu doa tuh. Ada penyesalan dalam diri ibu-ibu sekalian. Saat ibu-ibu di rumah, dia ambil air wudhu, ibu-ibu sekalian, maka dosa di wajah kita akan diampuni Allah. Saat kita basuh wajah kita, dosa di mata akan diampuni Allah, dosa di hidung akan diampuni Allah, dosa di mulut akan diampuni Allah, dosa di wajah ini akan diampuni Allah. Saat kita basuh kita punya tangan, tangan kita akan diampuni Allah. Saat kita usap rambut kita, kepala kita, dosa dalam kepala kita akan diampuni Allah. Saat kita basuh kaki kita, kaki kita akan diampuni Allah. Itu bagian daripada doa kita, Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Nah, saat kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ampuni aku, dari sisi lisannya harus dibuktikan juga dengan anggota perbuatan badan kita. Jangan ampuni maksiat melulu. Rabbighfirli
Tapi ibu-ibu sekalian, jangan juga robbing firli buat diri kita juga. Mohonkan juga ampunan untuk kedua orang tua kita. Ada berapa ibu-ibu dalam Quran doa buat kedua orang tua? Selama ini kan doa kita apa? Robbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada tiga ibu-ibu dalam Quran, bukan satu doang. Dalam Quran itu pertama, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rob, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina dan juga orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari hisab nanti. Saat kita baca doa ini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, yang kita bawa dalam doa dan munajat kita adalah diri kita, kedua orang tua kita, dan orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Hidupkan mereka, matikan mereka, akan diampuni dosanya oleh Allah. Pernah enggak doa ini ibu? Gampang banget. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang kedua baru, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rob, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mengasihani aku di waktu kecil. Ibu-ibu pernah enggak marahin anak? Pernah enggak benci anak? Pernah enggak ibu-ibu enggak sayang sama anaknya? Kalau enggak sayang sama anaknya, bagaimana Allah mau sayang sama kita? Wong doanya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi deh aku sebagaimana aku sayang sama anakku. Orang anak disakitin terus, kapan disayangnya? Bagaimana mau disayang sama Allah? Nah, yang ketiga apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazididh-dhalimina illa tabarak. Ya Rob, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang yang pernah masuk ke rumahku. Masya Allah. Kita bawa diri kita dalam munajat dan doa kita, kita libatkan kedua orang tua kita yang masih ada atau telah meninggal dunia dalam doa-doa kita, dan kita libatkan dalam doa kita orang yang pernah masuk minta kopi ke rumahku. Masya Allah. Agar dosanya diampuni Allah. Waliman dakhala baitiya mu'mina. Ini doa ibu-ibu, selalu saya baca doa ini. Artinya setiap orang yang masuk ke rumah saya, dosanya akan diampuni Allah. Baru ibu, udah masuk ke rumah saya nih. Ini belum. Ini nih, masuk ke rumah. Ini selalu saya bawa dalam doa saya ini. Setiap orang yang masuk ke rumah saya, dosanya akan diampuni Allah. Karena saya punya doa, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya. Ya Rob, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni juga orang yang pernah masuk ke rumahku, walaupun satu kali, walaupun timbang meminum kopi doang. Udah pernah masuk belum bu ke rumah saya? Boleh dah, cuman jangan tangan kosong bu ya. Bawa apa kek? Ya, udah dosa diampuni juga. Ayo bu, jangan pelit doa. Baca nih, Rabbighfirli. Ya Rob, ampuni aku. Yang kedua, warhamni ya Rob, kasihani aku. Tuh. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita dan minta kita agar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta watub alayya, agar Allah menerima taubat kita. Kalau tiga ini kita mohon kepada Allah, Rabbighfirli warhamni watub alayya, akan ada balasan yang amat luar biasa dari Allah. Apa balasannya? Lihat Al-Qur'an. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alnakum jannatin wa yaj'alnakum anhara. Siapa orang yang istighfar, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baca rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, dosanya akan diampuni Allah, akan diturunkan rezeki oleh Allah seperti turunnya air hujan dari langit. Tuh. Anak-anaknya akan dijadikan anak yang soleh dan soleha oleh Allah. Lalu rezekinya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya usaha, usahanya akan dilancarkan oleh Allah seperti Allah mengalirkan air menuju ladang dan sawahnya. Dan ladang dan sawahnya akan ditumbuhkan oleh Allah. Kalau di kampung kalimatnya ladang dan sawah, kalau di kota kalimatnya warung dan usaha, usahanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Dibaca pagi hari 70 kali, dibaca sore hari 70 kali, karena isyarat kalimat dalam Al-Qur'an sab'ina marrah, 70 kali. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini saya nitip doa. Pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lalu rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Lalu rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa juga rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumun hisab. Bisa juga rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Semoga bisa diamalkan dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang singkat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.